lihat dulu murah-murah. Ini 5 rial. 5 rial. Kalau 5 rial 30. 10. 10 terus? 10. 10, 20. 20, 30. Ternyata pintar bahasa Indonesia. Indonesia marhaba, kepala halal Indonesia. Mungkin inta Jawa Indonesia. Jawa Indonesia. Ayo ke Jawa Indonesia, Pi. Pi, apa kabar kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel saya Mas Sawi. Kali ini saya berada di pasar buah, tepatnya ini buah semangka yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah ini cukup banyak sekali, dan saya nanti akan mereview dan melihat-lihat seperti apa buahnya dan harganya, dan sekaligus nanti saya akan mencoba membelinya. Tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan nonton video ini, silahkan like, subscribe untuk melihat kabar-kabar terbaru yang ada di Arab Saudi ini, khususnya di yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Inilah pasar buah yang terbesar yang ada di kota Mekah, tempatnya ini di Pasar Kakiyah, yang bertepatan sekarang sudah mendekati musim haji atau pelaksanaan ibadah haji, kurang lebih 10 hari lagi. Dan dampak dari virus corona ini, dampak dari ditutupnya jamaah haji ini ternyata berdampak juga terhadap pasar buah. Jadi buah-buah ini seperti semangka sebesar-besar ini diobral harganya cukup murah sekali. Coba kita bayangkan. Wah, apa itu? Ini jenis semangka yang sebesar-besar ini, 3 biji ini hanya 10 real. Jadi satu bijinya itu 3 real. 3 real itu 10.000. Kita bayangkan, sebesar ini mungkin 5 kilo ada, ini satu biji ini cuma 5 real. Cuma 3 real. Padahal 3 real 3 kali 3 sekitar 14.000 ini. Ada kamu ada? Ada kamu? Asara? Kamu? Kabir. Jadi memang ala syukran, memang syukran. Oh, seperti ini, seperti ini. Jadi semangkanya merahnya seperti ini. Ini cukup murah-murah sekali di pasar buah yang ada di Kakiyah ini. Inilah dampak dari jamaah haji tidak datang di kota Mekah. Jadi efeknya itu buah-buahan ini juga apa ya, diobral, harganya cukup murah sekali. Cukup murah sekali. Dan ini semangka-semangka ini produksi pertanian asli Arab Saudi, wilayah Taib. Di sana banyak sekali semangka-semangka seperti ini. Ini khusus pasar semangka, pasar buah semangka. Bisa kita lihat. Masya Allah, marah-marah. Ada 14. Kam, ada 14. Masya Allah. Ada marah. Ada marah sukar, riba? Marah sukar. Ini kabir, 15. Inilah murah-murah sekali. Murah-murah, salam murah-murah. Ini penjualnya ini orang kecil, cukup murah-murah sekali. Asara real, masya Allah. Sebetulnya saya sendiri tidak membayangkan bahwa kalau menurut saya sih ini lebih murah daripada di Indonesia. Coba kita bayangkan, 3 biji sebesar-besar ini cuma 10 real. Satu bijinya 3 real. 3 real itu dikali, katakan dikali 4 aja lah. 3 kali 4 12.000. Bayangkan, sebesar ini cuma 12.000. Berarti 1 kilonya ini kalau 5 kilo cuman 1 kilonya sekitar cuman 2.000 rupiah. Oke. Dan pasar semangka ini cukup luas sekali. Nah, ini halo Pak Halik. Ini para pengangkutnya nih yang membeli, nanti ditaruh di sini. Biasanya yang beli itu juga beli borongan dia. Para toko-toko ini dibeli borongan, seperti diangkut mobil seperti ini.
Masya Allah, tabarakallah. Coba saya tanya lagi yang semangka jenis ini. Ini sepertinya kalau dilihat dari kulitnya seperti ini nih. Ini semangka yang sebesar-besar ini. Coba saya mau tanya harganya berapa ini? Coba sebesar-besar ini. Ada kam ada talata hab. Hah? Ada. Ada video? Heeh. Di Indonesia. Ada kam talata hab. Ada kam. Fulus, awal ada fulus. Kalau 700. 700? Ada kam talata. Ada kam 30. Har dalo. 30. Oh, ini 4 biji 35 real. Ini agak mahal ini, tapi ini oh bukan 4 biji. Iya, 4 biji besar-besar ini. Agak besar ini. Ini 100.000 dapat 4, berarti satu bijinya 25 real. Rp25.000. Masya Allah, saya tidak membayangkan ini di Kota Mekah Al Mukarromah. Pasar semangka cukup melimpah, cukup banyak sekali, bukan sekedar sedikit, banyak, dan harganya pun cukup murah-murah. 15 talata habbah. Jadi 3 biji itu ya sekitar 10 real, 15 real. Ya dia bilangnya 15 real 15, tapi nanti ditawar 10 real diberikan. Memang dampak dari jamaah haji tidak datang ke sini ini dampaknya juga seperti semangka-semangka ini juga apa ya, kurang begitu laku. Seperti ini. Jadi banyak diobral ini semangka-semangka ini. Di sini juga di samping semangka juga ternyata juga ada melon juga. Coba saya akan tanya-tanya melon. Halo. Ini jenis melon yang seperti ini. Ini berapa melon ini? Hamad kam karton. Oh, 10 real. Ini 10 real kalau ini. Asharo real. Ini 10 real. Jadi isinya 3 biji 10 real. 3 biji 10 real. Seperti ini 3 biji 10 real. Jadi satu bijinya 3 real. Ini 10.000 ini satunya ini. Atau 3 deh. Halo kam kartan ya Ami. Nabi maklum. Ini khusus yang di sini, ini khusus melon. Nah, seperti ini melon. Tapi di sini tuh yang lebih banyak itu semangka. Semangka itu banyak sekali di sini. Tapi seperti yang tadi saya bilang bahwa wah ini dia. Ini orang Badu itu. Yang lebih banyak di sini di Kota Mekah ini semangka. Semangka ini kurang begitu laku. Walaupun sekarang itu musim haji, jamaah haji pun tidak begitu banyak. Hanya dibatasi. Jamaah haji yang dari luar tidak datang sehingga bisa dibilang kurang begitu laku ini. Ini termasuk buah semangka-semangka ini. Tapi ini semangka ini ketika jamaah haji dibuka dulu, seperti dulu-dulu tahun 2019, ini cukup mahal. Sekarang coba saya mau tanya nanti saya. Video. Coba nanti saya juga akan membeli coba. Salam. Hada kam habba? Talata habba kam? Aywa talata habba akhir 10 riyal. Hada shilu. Kam? Ya bala shu. Kam talata habba? Talata habba 10 riyal. Ada sugar walam ma bisu. Syukur ya Allah. Marrah. Syukur marrah syukur. Kaman hada? Aywa kaman. 10 riyal ya bala shu.
كبير هذا كبير 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 13 ريال يا بلاش مو بلاش بلاش هذا balas sah balas talata real mungkin Indonesia di Indonesia hinak mungkin mai ci asar real sugar wala mapi sugar badan mapi sugar syukur real mapi karban juga la mapi karban ada sugar ahmar ada sugar ahmar aywa ana so sukar ahmar. Sukar ahmar. Ahmar sukar. Ini 3 biji cuman 10 real atau 30 ribu lah, 37 ribu. Kom silu. Kom silu kan? Lah dibawa wahid bas. Bas wahid? Pikis wala mafi. Wain kuais. Wain kuais. Ada kuais. Jalan. Mapi karban juga. Mapi karban. Asarial telata. Jalan jam. Hah? Jalan. Kopi jalan. Kidor. Kopi jalan. Oke. Okay. Ada kuas. Cip wahid. Cip. Halas ada telata ada. Oke. Oke. Saya beli ini 3. Cuman 10 real. 10 real dapat 3 ini. Amel. Hah? Amel. Bas garib. Halus mafi hamil. Nasan. Tadi ini cisa. Ada harus ulil. Mafi kis. Mafi kis. Saya baik. Oke, ini salah satu yang pengangkutnya ini yang ada di pasar buah di mana ini di Kak Kiah tepatnya pasar buah khusus semangka ini dan cukup banyak sekali buah-buahnya. Insya Allah, tabarakallah, cukup melimpah dan banyak sekali. Tapi sayang sekali tahun ini jamaah haji tidak datang sehingga kasihan para pedagang-pedagang ini. Sehingga diobral, banyak yang diobral nih buah-buah semangka ini. Oke, itulah tadi liputan di pasar buah, tepatnya di pasar semangka yang ada di Kota Mekah. Al-Mukarramah ini ternyata sangat melimpah sekali buah-buahan, terutama ini buah semangka, dan pembelinya cukup murah sehingga pembelinya cukup sedikit sehingga ini diobral harganya cukup murah sekali. Dan sekian tayangan kali ini, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka dengan tayangan ini silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dulu murah-murah. Ini 5 rial. 5 rial. Kalau 5 rial 30. 5 rial 10. 10 terus? 10. 10, 20. 20, 30. Ternyata pintar bahasa Indonesia. Indonesia marhaba, kepala halal Indonesia. Mungkin inta Jawa Indonesia. Jawa Indonesia. Ayo ke Jawa Indonesia, pi. Pi, alaba kabar-kabar. Kabar-kabar. Syukran nami.